ayam karung. Sama beras? Sama apa lagi beras? Mana Bu? Udah jangan ke situ aja tuh, Dek. Pakai teriak-teriak enggak, Bu? Iya, teriak. Ikan, Bu, ikan, Bu. Ikan sama keong, keong ikan betut, keong, Bu. Ikan keong. Ikan, Bu. Dek. Nih, beli. Dek. Ikan sama keong nih. Iya. Langganan nih, Bu. Langganan. Walah. Berapa nih? Ini. Ini semua berapa keong sama ikan? 40. Biasanya juga beli 20. Hmm. Nah, 20 aja ya. Beneran, Bu. Dari iya. 40 30. Kan biasa langganan kita. 35 aja 35. Bu. Ya atuh gimana? Ya udah kalau mau 20 saya bayarin. Gimana, ya. Bu? Mau, Bu? Ya udah aja lah, Neng. Biasanya kan beli 20 juga. Tapi kalau kemarin kan enggak sama keongnya. Ya. Berhubung saya kasihan ya keongnya sekalian saya beli. Ya berarti kan kalau enggak sama keongnya harusnya lebih banyak. Kan enggak ini. Jadi saya mau beli ikannya juga enggak tega. Yaudah, ya. Ya 30.000 deh, Bu. Ya udah atuh 25 lah, nambah 5.000 ya. 30 beneran deh 30. Ya udahlah 25 aja kalau emang 30 nih, makanya Bu saya nyari keongnya sampai nol ya tuh begini. Enggak lah kalau 25 Ibu belilah. Tuh Ibu duitnya banyak banget kan buat beli lagi, yang lain atuh, bukan beli ikan doang, beli sayur, beli apa ya. Ya udah deh, Bu. Ambil ember gitu ya. Ya. Bu enggak apa-apa, Bu, segitu. Udah biarin aja lah ya. 40.000 jadi 25. Ini berhubung ada keongnya saya juga bingung buat apa ya. Cuma banyak tuh, Bu. Bingung, bantuin keong. Keongnya gitu masih gini, pengen 30. Ini keong singanya, Bu, keong racun. 25, tadinya kan Ibu maunya 20 ya. Ya udah, ya deh, Bu. 5.000 ya. Juga berarti ya, Bu, ya. Ya. Alhamdulillah ya. Iya. Ya udah. Ya. Ya. Bu, makasih banyak ya, Bu, ya. Berkah. Iya, iya. Iya, ya, makasih ya, Bu. Ya. Bu, berarti sekarang kita pulang. Pulang. Ya udah, ke mana arah rumahnya? Pulang. Ke situ. Ya udah. Ya. Alhamdulillah ya, Bu, ya. 25.000 enggak apa-apa ya, Bu, ya. Iya, rendah. Berarti di rumah ada siapa? Ada anak. Anak ada. Ya udah, sekarang mau ketemu anak. Iya, istirahat dulu. Iya, mau istirahat dulu. Saya lihat kasihan kaki bapak tadi kan buka, daripada ntar bapak paksain malah jadi infeksi atau makin apa sakit lagi, bagaimana pak? Iya. Nggak apa? Nggak apa-apa. Pelan-pelan pak, yuk. Habis dari toko emas, saya ke toko sembako. Saya di situ beli beras, beli minyak, beli telur, kopi buat kebutuhan di rumah dan juga sambil jualan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo belanja apa? Ambilin langsung, ambilin. Gula tuh kolong. Gula kolong. Ayo, ambil yang banyak. Ini buat dagang atau Belanja apa sih, Pak? Belanja biasa kebutuhan, mako. Totalnya 2.025.000. Mudah-mudahan lancar, terus programnya panjang gitu. Beras. Berapa karung? Ada ayam karung. Sama beras? Sama apa lagi beras? Berapa karung? Telur. Boro. Berapa? Udah dihitung belum? 2 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, Bu, rumahnya yang mana, Bu? Rumah yang sejauh nih. Rumah Ibu mana? Yang ini nih. Ini rumahnya? Iya. Ini teman aku, Ale. Halo. Ini anak Ibu ya? Iya. Aku kenalin dia. Sini lah. Iya, iya. Halo, Bu. Ibu. Tadi gimana, Bu? Ngapain aja? Wah, kita habis ini nih. Kita habis belajar metik daun singkong. Wih. Ya udah nih, ini rumah Ibu. Iya.
Kamu siapa namanya? Nurma. Nurma. Yuk Bu, ini aku lihat kondisi rumahnya lah, kita lihat rumahnya lah. Bu, udah jelas nih. Assalamualaikum. Ini yang tadi Ibu bahas nih, rumah Ibu katanya emang udah mau rubuh. Iya. Emang iya Bu? Ini kok udah diganjel-ganjel gini Bu? Iya Bu. Kenapa Bu, diikat-ikat gini? Ini udah mau roboh nih, Neng. Ini udah diikat. Ini Ibu bilang mau roboh itu. Iya. Ini juga, ini kenapa kacanya bolong Bu? Itu pecah sama anak-anak tuh. Ya aku dilempar apa Bu? Bola? Apa gimana? Lempar bola. Kok bisa? Jadi kita lihat bagian dalam yuk. Kita lihat dalam yuk. Siap berapa orang tinggal di sini? Berapa orang? Empat orang. Ya Ibu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Baca-baca Neng, suara baca-baca semua nih Neng. Gimana Neng? Bu, Astagfirullahaladzim. Tidur. Ya ampun ini. Ini bahasa begini. Apa sih ini? Iya Neng. Ini jebol. Iya. Ya Allah Bu. Gimana nih? Ya ampun. Terus bersihinnya gimana Bu kalau kayak gini Bu? Tapi ini belum pernah kejadian begini nih Bu, belum? Belum. Ini bocor parah berarti nih. Iya, ini parah. Ini paling parah ya Bu ya. Iya. Karena memang harusnya kalau emang musim hujan, kalaupun ini emang buat nampung sih, cuman harusnya dia sering dikeluarin dulu, tapi susah dibuang maksudnya gitu loh. Segini doang tapi lihat dong, bocor-bocor. Tapi daripada kayak gini jadi kerja dua kali. Iya kan? Jadi kotor rumahnya. Iya. Aduh. Oh ya. Ini gimana nih kita juga ngebersihinnya? Ini bisa dibantuin kali ya sama yang lain ya? Iya. Boleh nggak sih? Boleh. Ada kamar mandi? Ya, ada. Aku juga ganti sadu ya ini. Iya, boleh. Kalau kita malah ini lagi. Ya, udah. Gatal nanti. Yuk. Aku numpang ini ya. Iya. Numpang bersih-bersih dulu ya. Iya. Epi, motornya taruh aja sana ya. Dikitin di kru tadi udah. Epi, udah dikitin. Ayo kita beli sepeda dulu. Terus habis dari sembako, saya lari lagi ajak bahaya ke toko sepeda. Karena saya ingat, saya ambil kecil pengen punya sepeda. Klik om! Ambil sepedanya. Berapa harganya? Yang ini. Gope. Gope boleh ya? Gope ya. Berapa? 800 aja. Oh yang ini? Gope ya. Cek gope ya. 500. 800 aja boleh, Pak. Iya. Ya udah 800 ya. Jangan 800. Member uang kaget bukan jatuh duitnya. Bisa enggak? Oke, 500 sih. Ada. 500 aja udah 9 ya. Udah dong, Kiki kok jangan gitu dong. Kiki mah di tolong banget. Ya pas ya. 500 aja ya. Burki. Ini mau ya, tolong dikompain, dirapihin. Belanja sepeda mini, Pak. Berapa buah, Bu? Satu. Berapa duit, Bu? 95. Semoga uang kaget laju terus, lancar. Ci, cepetan, sayang. Beri gerobak ya. Kalau emang duitnya cukup. Makasih ya. Ayo kita ke toko elektronik dulu, yuk. Elektronik. Oke, elektronik ya, beli. Oh, ini. Mana kamar mandi ya? Sana. Oh, jadi sebentar aku lihat-lihat dapurnya dulu ya. Iya. Oh, ini keadaan dapurnya begini. Ini masih tanah. Kotor banget, Purma. Iya. Ini masak juga masih pakai tungku ya? Heeh. Ini makan kalau makan di mana? Di depan situ? Iya, di depan situ. Makan di depan. Ini apa nih? Itu bekas. Bang tikus? Iya, tikus. Astaga. Kok bisa coba lihat? Yang mana sih? Itu ke bawah situ ya? Iya. Walah, masak ibu jadi tuh. Ini apa nih di sini nih? Tempat naro itu. Apa? Makanan apa gitu. Naro apa? Makanan. Makanan semua di sini biar nggak ini ya ada binatang ya. Iya. Oh, naro lauk di sini. Mm-hmm. Yang pada digantung begini, juga lemari udah begini kotor semua. Tuh juga asap azim. Ya Allah. Itu ada ganjelan ya tadi ya? Iya. Aku numpang ke kamar mandi dulu. Kamar mandi di mana? Ya, permisi ya Bu ya. Iya. Ini Neng, kamar Ibu jelek Neng, nggak punya ramal punya apa-apa tuh, berantakan Neng. Gimana sih Neng? Ya? Iya. Ibu tidur sama siapa? Sama anak-anak, bapak di luar. Tapi beneran Bu, tidurnya di kasur ini Bu? Iya Neng, gimana lagi sih Neng, beli nggak punya duit. Tapi ini jadi, merah banyak kecamatan, Neng. Bu, ini gimana tidurnya?
Ada dapat satu. Dapat, Bu. Iya, dapat nih, Neng. Udah enggak ada lagi. Aduh, ibu. Udah enggak ada, Neng. Enggak ada lagi, Neng. Iya, udah. Tuh enggak ada kecoa. Udah ada satu nih. Baju ditumpang aja kayak gitu. Iya, gimana enggak punya ramuan, ramuan udah butut tuh nih. Gimana sih, Neng? Paling udah pada bocor. Tiap hari yang bersihin rumah siapa, Bu? Ya, Uma sama Ibu. Ibu ya, kalau tidur ya. Kayak gini, udah sering ada kecoa kayak gini? Iya, ada kecoa, ada tikus. Nah, ada tikus juga? Iya. Hei, waalaikumsalam. Ini anak ya, Bu? Iya, Neng. Oh, ya ampun. Baru pulang sekolah? Iya. Iya. Oh, kenapa aku nangis? Kenapa? Gak punya sepatu, gak punya tas, Neng. Tasnya, tas sekolahnya mana? Gak punya. Gak punya? Jadi tiap hari ke sekolah, gak pakai tas? Supaya... Gak boleh nangis, perempuan harus kuat, ya? Oke? Okay? Yeah.